Saya sebenarnya tak adalah hati sangat nak pergi kami 40 hari ni. Tapi terfikir tadi alang-alang ke Batu Pahat dan ke Hitam, kenapa kita tak pergi ke Kari Kambing 40 hari ni. Jadi apakah rasanya memang sedap especially Kari Kambing sendiri. Jadi kalau anda tanya kat saya, kat sini pilihannya ada 3. Sama ada Kari Kambing, Kari Ayam dengan Ayam, ataupun kombinasi dua tu. Satu dulang RM48, train dengan air. Cuma satu jam air. Jadi kita tanya pendapat orang Kedah. Sedap lah. Tak payah letak kuah pun sedap lah. Wow, nasi jadi sedap. Betul. Dan kalau kita tengok, ramai orang order dalam bentuk dulang. Bagus juga. Dia adalah Sunan Nabi. Jadi kita boleh galakkan Sunan Nabi lah dekat sini. Di kalangan orang-orang yang datang makan. Kita tengok pun ada pelbagai bangsa. Mana pun ada. So maknanya tu lah. Maknanya kat sini boleh makan dalam pinggan. Kalau pinggan dah satu lebih kurang lagi RM12. Kalau nak ekstra kari kambing, tambah lagi RM7. So it's very nice. Jom kita nak balik dah. Tadi kita makan lebih kurang RM120. RM102. Untuk 5 orang makan. Tapi kalau nak ikutkan, sebenarnya bukan untuk 5 orang makan. Sebab tadi kita buat bungkus jadi RM102. Jadi sebenarnya adalah untuk 10 orang makan sebenarnya. Jadi kalau ada peluang datang kat sini, kalau orang tanya buat apa nak makan kat restoran kari kambing 40 hari ni yang dekat dengan highway, orang duk nampak ni memang ramai hari-hari. Oh, saya tak pernah terfikir sesedap ini. Dan sangat logik lah kenapa dia sangat famous ataupun orang cakap sangat sedap. Dan it is very nice. Okay, jangan lupa kalau ada peluang datang, datanglah dekat Kari Kambing 40 hari ni. Alright, okay, bye.